Banyak yang komen, enaknya ikannya dibakar. Dan langsung aja ikannya kita bakar dan juga kita campur bawang cabai level 50 kan kawan. Dan ini ada bumbu-bumbunya, kalian lihat aja lah sendiri bumbunya kawan-kawan. Dan setelah bumbunya sudah di blender, lalu kita beri kecap nih kawan-kawan, biar lebih sedap bumbunya. Setelah itu kita mencari kayu-kayu untuk bakaran kita nanti. Nggak usah banyak-banyak ya kawan-kawan, kayunya satu karung aja sudah cukup nih. Dan setelah itu kita persiapkan apinya nih kawan-kawan. Dan ini dia, kita beli 3 botol bon cabe ya. Langsung aja kita campurkan ke bumbunya nih, biar lebih mantap lagi rasanya kawan-kawan. Setelah itu kita oles-oleskan ke ikannya. Lihat kawan-kawan, ikannya satu baskom besar. Kita bakar tanpa kayu, ternyata payah kawan-kawan. Dianya mau jatuh gitu tuh. Langsung aja kita tusuk pakai kayu kawan-kawan. Lihat seperti ini, baru bagus kawan-kawan. Setelah sudah setengah matang, seperti ini bentukannya. Wih, mantap kawan-kawan. Langsung aja kita balik dan beri bumbu lagi kawan-kawan. Tapi sedikit agak gosong, tapi nggak masalah nih kawan-kawan. Lanjut aja, kita kasih bumbu lagi nih. Wih, lihat kawan-kawan, sepertinya ini tinggal pengeringan aja. Wih, mantap, sudah matang kawan-kawan. Minumnya kita air kelapa saja ya kawan-kawan, karena pengobar obat pedas, jadi air kelapa campur susu. Dan juga kita menggunakan seperti biasa ya, mie gini kawan-kawan. Wih, pasti lebih sedap. Angkat. Setelah beberapa jam, akhirnya ikannya sudah matang. Waktunya kita angkat nih kawan-kawan. Kita makannya di daun pisang ini aja kawan-kawan, biar lebih seru lagi. Dan langsung aja minyak kita tambah ke ikannya. Wih, lihat kawan-kawan, ikan bakar lele jumbo sudah siap kita santap nih. Dan juga kita tambur lagi sama bon cabenya nih kawan-kawan. Setelah sudah selesai, langsung aja kita berdoa untuk makan nih kawan-kawan. Makan. Wih, nikmat betul kawan-kawan bersama kawan-kawan. Tambah nikmat. Lihat ini, kami dengan lahapnya makan ikan lele ditambah mie. Sedap kawan-kawan. Anjay, mau cabenya nih. Lihat kawan, ini dia efek makan buat cabai level 50 sampai kepedesan. Wih, lihat kawan, kami sampai mau nangis-nangis gini. Lihat itu abangku sampai meler gitu kawan. Wih, pokoknya ini kalian jangan coba-coba ya kawan. Sebesar ini, diam dulu. Sebesar ini yang makan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan aku sendiri 7. Nggak habis kawan, memang ukuran 2,5 kilo ini. Wah, 10 orang mungkin baru habis. Oke kawan, terima kasih sudah nonton. Ya, sisanya belum habis ya kawan. Terima kasih ya kawan.